terima kasih banyak kepada Abah Safi dari Blitar, Kaki Potong Farm, sing mayoritas 99% untuk bibit jantan dari beliau. Alung Etawa Farm. Oke. Salam peternakan buat rekan-rekan semuanya dimanapun berada. Kali ini berada di Lampung Tengah bersama tim Alung Etawa Farm dari Lampung Timur, akan mempersiapkan mengikuti kontes kambing yang diadakan di lapangan Donoarum Lampung Tengah. Inilah persiapannya, kambing yang akan dikonteskan. Baiklah, dilanjutkan. Sekarang mempersiapkan kambing yang akan diikutkan kontes. Kelas apa ini? Di kelas C. Kelas C. Berapa ekor yang akan kita ini konteskan? Satu ekor. Terus yang selanjutnya, yang ini persiapan untuk di kelas B, di pacai karo Mas Alung. Oke, apa sih Mas? Di minyak irang. Oh, dikasih minyak agar tomis mengkilap, minyak rambut, minyak orang aring mengkilap ya. Nah, ini persiapan untuk masuk pendaftaran di kelas B jantan awal dari tim Alung Etawa Farm Lampung Timur. Nomor 2 Ijaz Lampung Timur. Diingat orang. Ayo jalan. Takut ini belah sini. Ulah kayak mas. Pendaftaran masih ada ya? Kelas B masih ada pendaftaran. Kelas B masih ada pendaftaran. Kelas B, Poel 1, 2, 3, monggo untuk didaftarkan. 10 menit ke depan akan ditutup. Penjurian akan dimulai 10 menit kemudian. Yang ingin dirawat, monggo untuk dirawat. Yang ingin ditreatment, untuk ditreatment selanjutnya di lokasi kelas B jantan. Posisi saat ini 17. Sambil habis ini mau disekrut sama panitia dan dengan dewan juri. Jadi kalau umpamanya naik kelas masih ada kelas A. Kelas. Belum. Data-data dari pendaftaran kelas B belum. Nomor 16, 17 sudah. Data pendaftaran kelas B. Belum. Atau 16 itu nanti. Ganti. Dipindahkan mas ke 17. 17. Berarti masih kurang satu. Nomor satunya lagi nomor 18 belum keisi.
Berarti nomor kalung pendaftaran 17 beda ke 18. Belum masuk. Mas datanya boleh? Datanya? Sini, saya copy dulu. Nomor 17 itu apa? Nomor 17 Erlangga Alung Tim Lampung Timur dimasukkan ke tiang nomor 18 Alung Tim. Alung Tim di copy dulu mas. Iya. Nggak di copy dulu. Alung Tim nomor kalung 17 ditambahkan ke nomor 18. Belum ya. Peserta dengan nomor kalung 17 Erlangga milik Alung Tim Lampung Timur sudah masuk belum? Mas Halo, where are you? Sudah? Oke, sip. Oke, akan saya bacakan. To check. Peserta nomor 1 Ganong One Only. Ganang One Only. CV Badut Balap Tanggamus. Nomor 2 Temon Jumari KTMB Lampung Timur. Nomor 3 Raja Libas. Nomor 3 Gio Pratama Kepala Hitam Community Lampung Tengah. Nomor 4 Raja Libas Farm Lampung Tengah. Nomor 5 Mister Tampo Alung Tim Lampung Timur. Nomor 6 Sri Bintang Pamungkas Raja Dekor Farm Pesakaran. 7 Raden Hati Moconoko Engkres Tim Lampung Tengah. Nomor 8 Gendowor Buana Farm Lampung Tengah. 9 Raden Batara Mataram Farm Lampung Tengah. 10 Cena Arum Farm Lampung Timur. 11 Kenoko Seto Vanang Tua Farm Lampung Barat. 12 Mozart Tandur Eko Farm Lampung Timur. 13 Arto Moro Bandot Balap Farm Tanggamus. 14 Joko EB Farm Lampung Selatan. 15 Wirabumi Yuwadi Farm Lampung Tengah. 16 Okto Dika Jaya Tanggamus. 17 Erlangga Alung Tim Lampung Timur. Ada 17 peserta. Nomor 6 itu tadi naik kelas. Ya, ya, oh, ya. Oh, pinter ada anak pinter. Anak pinter nomor 6. Nama. Sri Bintang Pamungkas Raja Dekor Farm dari Pesawaran. Naik kelas A. Naik kelas A. Oh, itu ada lagi kayaknya, Bang. Kepada para juri yang bertugas, silakan dimulai. Bejantan. Jumlah peserta? Jumlah peserta 15 ekor. Dewan juri? Tunjukkan pesona. Dicontreng wis bengi. Ora usah sok-sokan. Lah, kok nek terakhir pun di sijine wae. Jajalan yo. Dicontreng, Mas. Percaya. Enak-enak manut aku.
Pantai nomor 15 oleh nomor maukah berarti 17 berarti 16 nomor 15 nomor 7 nomor 2 dapat 2 yang 2 masih 2 belum dapat 3 woi 3 itu nomor 1 woi tim engkres kayak mau tangga mus dapat 3 tuh masuk 10 besar positif tau ya iya kayak nomor 1 kayak tangga mus kayak ya kayak mabu sport titik 10 besar arti dolora orang dam mulai dam nah lawannya nomor 5 nomor 5 mana itu bang nomor 5 Mr. Rampok ini mah tadi Mr. Rampok bener ya bang ya Mr. Rampok Alung Tim dari Lampung Timur dapat 3 bendera selanjutnya nomor 12 Mozart Tandur Eco Farm Lampung Timur Pak Prima ini iya Pak Prima aku hafal lah Pak Prima Tandur Eco Farm jenisnya itu Nandur masih senyum mesti orang iya wis percaya senyum eh luar biasa dukungannya dukungannya ra umum nomor piro iku mau nomor 12 nomor lagi yang 12 selanjutnya peringkat keempat dengan total nilai 236 jatuh pada kambing nomor 7 Raden HDM Engkres Farm Lampung Tengah. Oke, selamat pada peringkat 10 sampai 4. Silakan. Juara 2. Total nilainya 245. Nomor patok ya 12 Mozart Tandur Eco Farm Lampung Timur. Woy, Pak Prima maju Pak Prima ini dai. Pak Prima ini peringkat kedua dua, juara dua oh dengan total nilai 245 siapa tahu ini? Saya tidak tahu saya kok kalah ya. Siapa tahu ini? Hah? Siapa tahu? Siapa lah? Sopan suwit lah yang ngomong loh ini. Oh iya, wes arah dibaca. Oke, untuk peringkat pertama atau juara untuk kontes Open Kambing Seni Peras Kali Gesing Lampung Tengah Bersatu, Lampung Tengah Berjaya. Tahun 2023 kategori kelas B jantan dengan jumlah nilai 257 jatuh pada kambing dengan pemilik Alon Farm dari Lampung Timur. Nama kambingnya Mr. Rampok nomor kambing kalungnya 5 jadi juara tiganya adalah nomor kambing 1 Ganang One Only Bandot Balap Tanggamus juara ketiga stop itu lah ya stop sekolah setengah mister spek tertinggi sudah aku mau jual masih nyekal coba orang dulu nyekal di sales orang dulu nyekal di sales oke untuk panitia tolong dibantu untuk penyerahan hadiah. Oke sekali lagi untuk kelas B jantan juara 1 Mr. Rampok milik Along Farm dari Lampung Timur juara 2 Mozart pemilik Tandur Eco Farm Lampung Timur dan juara ketiga Ganang One Only Bandot Balap Tanggamus
Kan usulnya coba ini coba sampai kali gitu pak. Selamat Sabar, gantian. Inilah juara di kelas B jantan. Nomor 2. Naik. Gantian saya, gue kayak bareng. Erlangga dari tim Alung Bawah dan yang juara satu di kelas B jantan juga dari tim Alung Tawapok. Untuk sertifikat kelas B jantan 10 pemenang juara silakan di bangku panitia di kelas B. Terus yang selanjutnya ini juara Heroi juara 3. Dan yang ini juara 2 dari Lampung Timur. Dari Lampung Timur di juara 2. Mana Pak? Ya. Oh ya saya ikut. Ya, ini masuk YouTube Pak. Yang juara 2. Bantuin konten. Selamat untuk meraih juaranya. Bentar. Motivasi panitia untuk semangat dan mudah-mudahan semua yang sudah mendaftarkan bisa memberi atau membuat kesemangatan untuk lebih memacu dalam merawat kambingnya masing-masing. Jadi berikutnya mengucapkan terima kasih kepada